dalam kerja yang besar ini. Ini adalah kerjanya para nabi, kerjanya orang-orang yang mulia. Nah, hari ini hamba-Nya, kita ini orangnya banyak dosa. Allah sebelentak lintut, tapi diberikan kesempatan untuk kerja yang besar. Betul. Ya, kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sungguh-sungguh dalam kerja agama ini. Kemudian juga bergembira di dalam mengerjakan kerja dakwah. Bukan karena terpaksa. Jadi bagian dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sangat-sangat. Ini baik kalau kita Allah Subhanahu wa taala tampakkan pahala daripada kerja ini. Makanya ini bagian kita akan sanggup menampakkan di dunia ini. Allahu Akbar. Dan yang kita perlu kita yakini, mungkin kerja ini adalah suatu yang besar. Benar ya Allah. Maka hari mana kerja ini hanya dipilihan Allah, dipilihan Allah sah. Jadi dikatakan kerja ini adalah kecuali sedikit saja. Mulai di masjid, dari satu, dua orang. Banyaknya kayak apa nanti diringkas lagi. Allahu Akbar. Kecuali sedikit. Keluar 3 hari diringkas lagi. Allahu Akbar. Maka ada banyak. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang sedikit dan istiqomah. Ya Allah. Ya Allah. Mati dalam sesak. Amin ya Allah. Sukses orang yang mati dalam sesak. Dan agama ini adalah usaha pilihan, bukan usaha kebolehan. Betul ya Allah. Bukan karena kepintaran kita, kekayaan kita, kekuatan kita, tapi ini usaha pilihan Allah. Allahu Akbar. Dalam ini kita di dalam musyawarah. Musyawarah ini merupakan salah satu bagian daripada kerja agama. Kita sudah datang ke rumah niat untuk musyawarah. Jangan musyawarah di kita niat hanya untuk musyawarah agama. Allahu Akbar. Pikir kita untuk pikir untuk agama. Benar ya Allah. Agama tidak ada pikir yang lain. Tidak ada pikir yang lain. Tidak ada yang pikir di sini selain pikir agama. Betul ya Allah. Kemudian alibanya ditambah perubahan kiri soal melihat kondisi daripada kondisi dari umat ini. Sehingga alibanya kita ikut datang ke musyarah, kita siapkan diri kita untuk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rahida umurina wa idna min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina.